Kita lah, matilah. Insyaallah. Eh, ngapain? Ini main kucing obeng tuh. Ini kucing obeng juga. Obeng. Pian Pak. Ada Maman Cebang. Kalau ngeruan di sama malam lebih. Ini kan sudah Pak Ano lain gawiannya cuma datang membuka giringannya. Itu lah datang ke pasar tahu entah kenapa bapaknya gitu lah. Eh tunggu itu jadi. Mata Bang. Nih gue obeng, terus dia kalau dulu nanggap bang obeng nih. Kalau ini ada apa-apa ya. Kan ini ya. Kan ini berarti supaya jangan terjadi apa-apa itu lah. Emang gak ngaras kisahnya mau gerak-gerak sama bapak. Apa ini? Begumpal. Bensenggol kah? Iya, begumpal. Oh, enggak. Biar kacak lah. Ikam ini diplasi. Ini minggu kita sama obeng kok. Karena kalau lamak-lamak ikam. Mau harus saksi dulu saya bangin bangin keluar putus ayo lu mampir jadi di gading itu lah menggurkan kita lah opian kada bersedia mampir dulu lah bawa bersedia itu bawa berencana ya berencana baik mau mati langsung aja pian mampir kemana tuh ke pasar bagian pasar kayak dalam tuh di mana ada nanti kan pian di anu kemana aja tusukakan kah di bacok jauh lu sekolah mati bistil mau mati baik berencana aja lo iya tadi di apa aja jadinya berkelahi ya berkelahi sawat sawat begumpul kah sawat begumpal kah sampai dari Rabu sekitar jam 3 anggota Busar Pusat Tanjung Tengah dapat laporan bahwa jadi 170 atau penolakan di Pasar Antasari tepatnya di Pasar Daging dan seketika itu juga anggota Busar Tanjung Tengah langsung cek TKP dan menangkap pelaku. Ada berapa pelaku dan? Sementara yang diamankan masih dua. Kalau untuk korban sementara ini masih dibawa ke Ulin untuk menjalani perawatan karena mengalami luka di bagian kepala. Kronologis yang kita tahu gimana anda? Untuk sementara kronologisnya dari si keterangan pelaku dan tersangka motifnya hanya gara-gara guna-guna dan mencuri piring. Tuduhan ya, maksudnya. Yeah.